Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas semua, apa khabar? Alhamdulillah. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Apapun, jangan lupa minum dan sarapan pagi dulu, tahu? Okay? Jadi, apapun. Saya Mama Rashan berada di Dirbong Nasi Ambeng hari ini kerana hari ini ada lunch rombongan ataupun grup daripada dipanggil daripada SUK Shah Alam, dan mereka dijangka tiba dalam 12:30 hari nanti, insyaAllah. Waalaikumsalam. Apapun, terima kasih, terima kasih. Ya. Okay, apapun, terima kasih, terima kasih yang bersama-sama kami sudi bersama saya dalam live TikTok saya ni. Alhamdulillah, tak bertugas, macam ni lah. Tengah tunggu rombongan yang bakal grup yang tiba nanti ya, di jangka dalam 12:30 hari nanti. Apapun yang selamat bertugas, selamat bertugas. Yang sedang ni waktu tunjukkan 11:48 minit tengah hari pagi. Aduh, suara agak sedikit garau ya. Maklumlah dah 2 hari menyambut tanpa henti. Harap pagi ni atau tengah hari dapat perform yang terbaik, insyaAllah. Mudah-mudahan. Abang ada? Mister Kowat. Iya.
Okey, difahamkan tetamu telah pun tiba. Kita sama-sama nantikan ya. Apa ni? Abang Rasyan boleh insertin dulu eh. Okey. Dah sampai dah. Okey. Okay, stay tune bersama-sama saya, Klasik Baskers Irama Sepanjang Zaman. Tuan, ada nak bawa dia orang tengok kongsi ke tak ada kan? Tak ada, free and dulu. Nanti kita dulu ni, kita tekan dulu. Okay, bagi dia orang ni. Alright. Selamat datang. Pos, free and dulu. Pusing-pusingkan aja lah, dia nak ambil gambar. Nanti dah ready, pagi kita dulu kita makan. Okay, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, selamat datang ke di Rebung Bangguri Sepang. Meriah sungguh pagi ni. Jadi selamat juga, selamat datang, selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum. Selamat datang tiba ke di Rebung Bangguri Sepang. Rombongan ataupun rombongan anjuran SUK Shah Alam yang terdiri daripada komuniti pusat kampung Majlis Pengurusan Komuniti Kampung. Okey, Kampung Baru Bangna Negeri Selangor. Jadi selamat datang, kami ucapkan terima kasih. Okey, sebelum kita memulakan apa-apa, anda semua dipersilakan ya untuk menikmati panorama di sepanjang ataupun panorama yang ada di Rebung Nasi Ambeng. Sama dengan anda boleh bersuah foto, anda boleh mengambil gambar dan mungkin ada sedikit penerangan daripada pengurusan di Rebung Banguris ataupun di Rebung Nasi Ambeng. Dari apa-apa pun, terima kasih di atas kehadiran semua. Dan dalam masa yang sama, anda boleh memerhati keadaan sekeliling, betapa indah dan cantiknya panorama ni. Bang, okey bang ya? Aduh bang. Hei, tingginya bang. Abang punya apa bahu saya pun tak lepas. Usik je bang, yang marah bang. Aduh. Ini kalau tak mengusik dia. Aduh. Dia menyakat je. Aduh. Okey. Okey, jadi...
ada sedikit mungkin maklumat dari diri dan kepada semua yang berada bersama-sama kami di sini, kami Klasik Paskes Irama Sepanjang Zaman menghiburkan anda sepanjang pagi ini dengan alunan lagu-lagu santai. Dan sebelum kita duduk makan atau dana, anda boleh ya sambil memerhati kawasan sekitar di Rebung Nasi Ambon yang pastinya begitu indah di bawah pohon polo. Ayo. Okey, jadi diminta semua ahli komuniti untuk mengambil tempat masing-masing ya. Sebelum kita memulakan atur saya atau program yang selanjutnya. Pengguna, terima kasih kerana kehadiran anda di Dirubung Nasi Ambeng. Sebuah tempat yang cukup-cukup indah. Okey, seperti yang anda saksikan ya, rombongan daripada ataupun anjuran daripada SUK telah pun sampai difahamkan daripada pusat komuniti kampung di Selangor. Jadi terdiri dari pelbagai bangsa, ada orang Cina, ada orang Melayu. Jadi sementara menantikan persembahan daripada kami Klasik Paskes Irama Sepanjang Zaman, kita santai-santai dulu, pastikan mereka semua mengambil tempat masing-masing sementara menantikan atur cara dimulakan. Apapun cuaca agak sedikit mendung kat sini. Tadi pun dah macam gerimis sikit-sikit. Apapun harapan kita agar cuaca ini berjalan dengan baik, mudah-mudahan ya. Dan kepada anda yang bersama-sama dengan saya Live TikTok, terima kasih. Stay tune.
gambar sambil melihat-lihat kawasan sekeliling sini. Nak mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, ya. Yeah. Salam sejahtera kepada semua, ya. Yeah. Nama saya Haji Basir Gemar Giman, ya. Yeah. Saya adalah penyelaras homestay Bang Huris dan saya pengurusi homestay Negeri Selangor. Saya mengucapkan berbanyak terima kasihlah di atas kehadiran kepada yang berhormat, ya. Yeah. YB Engsfilim, ya. Yeah. Esko pelancongan dan juga kerajaan tempatan, ya. Saya banyak-banyak memang berterima kasih kepada YB, ya. Tak cara langsung ini dapat mempromosikan homestay Bang Huris kepada dan juga Nasi Amun Terbung kepada seluruh rakyat Selangor di dalam program Pusing Selangor Dulu, ya. Saya juga mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua, ya, yang datang daripada agensi kerajaan. Pertama daripada Jabatan Esko dan juga kepada Setusa Kerajaan Negeri Selangor, ya, yang memang sentiasa mempromosikan, ya, pelancongan khususnya di daerah Sepami termasuklah Pak Huris, ya. Itu. Jadi sambil kita itu menyantap, ya, ataupun kita menjamu selera nasi ambeng yang disediakan oleh catering ataupun restoran di Rebung ni, kan. Jadi kita akan dihiburkan oleh kumpulan Klasik Baskers. Itu, ya. Jadi saya juga minta mohon maaf, ya, kiranya ada persiapan yang kurang sempurna ataupun juga tempat yang kurang selesa. Kita lebih maklum, biasa kita buka pada hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Tapi alhamdulillah pada hari ini kita ada tetamu khas, ya, yeah, yang berhormat Esko. Jadi saya pagi ini buka dan kita mengalukan di atas kedatangan tuan-tuan dan puan-puan, ya. Yeah. Saya serahkan balik kepada DJ. Terima kasih banyak. Okay, terima kasih Tuan Haji Basir. Sekali lagi diucapkan selamat datang semua kepada semua anggota community dan difahamkan ramai yang begitu teruja menyaksikan keindahan di Rebung Nasi Ambeng. Jadi kami kelas Baskes Irama sepanjang zaman akan menghiburkan anda sepanjang mana anda berada di sini. Okey, sebagai persembahan tanda ucapan selamat datang, terimalah alunan Inang Cina buat anda. Goodbye.
wahai saya kepada saya. Mulutlah manis, hai saya kepada saya. Hati yang kasih, hai lain pada yang lain. Hati yang kasih. Sebagai pembuka tirai daripada klasik Baskes Irama sepanjang zaman. Dan kepada semua tetamu yang kami muliakan, selamat menjamu selera. Pastinya nasi ambeng menjadi hidangan buat anda. Jadi sementara atau sambil anda menikmati nasi ambeng yang merupakan trademark direbung nasi ambeng, hidangan yang cukup-cukup popular dari masyarakat Jawa, hidangan ketika kenduri kendara, terimalah sebuah lagu berbahasa Mandarin, Yue Liang Dai Biawo Di Sini buat anda. Ku zang, ye zang, ni tu kan.
Terima kasih. Okay, kepada semua tetamu yang kami muliakan, selamat menjamu selera. Pastinya nasi amben, mungkin ada yang kali pertama merasai keenakan nasi amben. Jadi inilah dia sedikit info ya. Nasi amben ini merupakan hidangan yang cukup-cukup istimewa bagi masyarakat Jawa ketika kenduri kendara, dan juga merupakan trademark bagi direbung nasi amben. Bagi sampai anda menikmati hidangan yang begitu menyelerakan, pastinya ada banyak yang ingin, dan juga kita rasa berpuah dikurniakan cuaca yang cukup baik. Teruskan bersama irama si jantung hati buat anda. Sedap ya? Aduh. Okey.
di pusingan turun jago selera. Badanku kurus bukannya kurang makan, mataku merah bukannya kurang tidur. Buru sebangnya sakit hatiku karena si jantung hati. Oh si jantung hati. Sila bang, sila. Musim yang lalu si dia telah kembali. Aku tak mau terluka kedua kali. Angka sedap yang ke? Tengok angka semua kan sedap ya. Okey, di sini kan? Si jantung hati. Oh, si jantung hati. Engkau berjanji hanya aku yang kau nanti. Waktu ku pergi kau sumpingkan bunga melati. Tapi kini semuanya hanya mimpi. Aku bernyanyi sendiri menghibur hati. Aku tak mau terluka kedua kali. Bisa cintaku dengannya si jantung hati. Oh si jantung hati. Oh si jantung hati. Okay YB, macam mana YB? Sedap tak? Nasi ambeng? And nak tengok YB sebut sikit. Macam mana YB? Sedap ya? Saya ngomong Jawa. Ngomong Jawa. Saya ngomong Jawa. Memang yang doyen suka cili mau. Baru kau tahu kan. Jangan nak kelentong lah cakap Jawa. Warik, Warik kena balas sikit apa yang YB nyatakan tu. Saya kenal YB sebenarnya daripada tahun 2008 dia datang sini. Memang saya yang sambut dia, mungkin dia lupa sebab dia banyak sibuk kan, terlalu ramai yang dia nak layan. Tapi saya masih ingat lagi dia cakap Jawa dan saya lah melayan cakap Jawa. Tapi kita nak campur lah pasal yang sing Melayu, yang sing Iso, yang sing Ora kan. Tapi tak tolak memang lah serkep banget nikmat dan alhamdulillah. Enak banget pasal dia omongnya. Itu dia kelebihan YB kita. Berpasukan. Bagi lagu spesial untuk YB. Okey, kami ada sebuah lagu yang cukup istimewa buat YB. Sebuah lagu yang cukup plastik. Untuk kesatu. Okey YB, sebuah lagu istimewa buat YB dan semua anggota komuniti yang bersama-sama kami di sini. Kalau tadi kami alunkan sebuah lagu berbahasa Mandarin, jadi terimalah sebuah lagu berbahasa Hokkien, Ai Pia Chia Iya buat anda. Terima kasih. Okay.
Semangat semua. Oh, thank you. Betul tak ya, lagu-lagu yang cukup, lagu yang cukup klasik wak ya, betul tak ya? Cici sici di menantai Cici lope di menantan Natan sikti ibang Muiki cibakan Bohun putih cici tukalan Benjen Kopi si haus yang ere polong Usiki kukilo Ho unpal un Jomai jau kikang laikya Sahun kicutya Iwon kodabya Aibya Wah, lepas ni boleh minta YB nyanyi lagu Ojo Kesandung YB ya? Jenjen kopi si haus yang ekolong Usiki kuti Saun di dunia, cipun kopapia, aibia, aja, aibia. Thank you. Memang ramai yang boleh menyanyi dengan baik. Thank you so much. Jadi apapun, terima kasih kerana berada di Direbung Nasi Ambeng. Okey, jadi saya nak tanya sikit, apa khabar? Sehat ya? So, ini kali pertama sampai sini atau macam mana? Kedua kali. Ke? Okey, jadi masa first sampai, kali kedua sampai, dia punya view masih sama atau lebih cantik? Sama. Sebab orang ni pun sama juga. Tuah. Tuah lah, tuah sikit. Bukan tambah muda ke? Okey, itu sekadar usik-usikkan buat anda. Jadi kepada semua tetamu yang kami muliakan, selamat menjamu selera. Teruskan menjamu selera, pastinya ada di antara lagu Jawa. Kondangan. Wak, nak lagu kondangan, wak. Di atas permintaan yang ingin sebuah lagu berbahasa Jawa, kondangan katanya. Okay, terimalah hiburan buat anda. Cici tok kisah wong mantu, doyo wong melayu, sepuluh rekabeh diundang, tonggo-tonggo neyo dikon rewang. Sekut kita sinoman, sino minggu kita kondangan. Lepas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, 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 kondangan. Nyewo kemah, yo nyewo
Wabi cakap Wabi sebutlah sekali Wabi Angga maling konangan salaman orang kosongan otolali kan gue balik kalau kondangan ya oh kita balik kan salaman sama Wabi salaman kondangan. Okey, demi memenuhi permintaan Wabi sebuah lagu daripada Hermantino Wak ya. Oke. Mo. Sandiwara cinta. Hah? Sandiwara cinta. Wah. Lain macam, lain macam lah YB punya feeling. Gue baik kan jalan Makuro we. Jalan Makuro kalau YB ni. Boleh, boleh, boleh YB. Ah, ada YB. Ni ni. Ada dia.